Kan benar kalau kita baca dalam hadis ada kan yang mengatakan tentang Ramadan, bila masuknya Ramadan itu kita kena jaga hubungan silaturahim, jaga hubungan ya. Maksudnya kita kena bersihkan hubungan kita dengan Allah, bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia, jangan ada kesalahan kita buat, jangan ada apa benda yang kita buat apa benda mahayat dan sebagainya pada masyarakat, pada manusia, jangan ada, barulah boleh cantik amalan kita. Betul. Puasa kita tu akan pergi cantik dengan Allah apa semua. Kalau dah raya itu ialah meminta maaf-maafan. Itu tak semestinya raya kan. Betul. Tapi tak tahulah siapa, saya pun tak boleh jawab sebenarnya. Adat kita dah jadi macam tu, dah raya tu bersalam-salaman lah apa benda. Tak apa. Tapi mengapa tunggu raya tak? Bila-bila? Ya. Kalau soal bersalah ini, soal taubat ini, soal itu kena cepat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, tadi kena cepat. Minta ampun kepada Allah ni kena cepat. Jangan lambat-lambat tuan-tuan ni. Apatah lagi kita bertaubat kepada Allah itu kena segera. Itu sebab kita ulama menyatakan bahawa mengapa selepas salam assalamualaikum tu kita mulakan dengan istighfar. Allah. Kan kita fikir takut semayang kita ini tak sampai pada Tuhan. Dengan turi bangun ini satu ada juga sana ini. Assalamualaikum. Kita saya kadang-kadang ada announcement buat sembahyang hajat untuk COVID dan sebagainya. Hari Jumaat kan. Itu pun tengok. Tapi bila imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dengar bunyi motor. Allah. Belanja benar. Belanja benar sana. Memang tunggulah kejap. Minta oleh Allah kan. Barulah dapat kita punya. Right? Berdoa jangan tuan-tuan. Bila kita solat itu, kalau tidak ada urusan, kita berdoa dulu. Sebab jangan kita menjadi orang yang orang yang disebut sebagai orang yang bakhil. Ataupun bukan bakhil. Orang yang tidak mahu untuk bersama dengan mohon kampunan Allah. Ini satu. Mohon kepada Allah. Sebab Allah SWT sangat suka sangat hamba dia bermunajat pada dia. Amin. InsyaAllah. Terima kasih bagi Ustaz.